Harapannya adalah kita bisa mencapai tutupan lahan sesuai dengan target bahwa Jawa Barat ini menjadi green province. Wih. Hijau. Hijau. Saya siapkan setengah pasukan saya 40 orang itu menanam di lapangan Bupar Kiara Payung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Akang Teteh dimanapun berada semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya. Amin. Dan jangan lupa bersedekah karena sedekah itu merupakan amal yang terbaik. Amin. Dan tadi pagi saya mengikuti kegiatan penanaman pohon dengan program Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yaitu JUNA. Jumat menanam, kata Kepala UPTD SPTH Jawa Barat, yaitu Kang Dede, menanam itu sebetulnya setiap hari. Tapi ada yang khusus, yaitu pada hari Jumat dengan program Juna. Dari mulai tahun 2022, ini luar biasa. Dan Alhamdulillah terkait dengan pertikawan, jadi karena berdampingan bumi perkemahan Kiara Payung dengan kawasan SPTH tersebut, nah, mereka melakukan kegiatan penanaman di sekitar bumi perkemahan. Ada lapang yang kosong gitu, pinggirnya ditanam. Ini luar biasa dan diikut sertakan bukan hanya petugas saja, tetapi ada yang luar biasa yaitu kontingen Jawa Timur yang memang mereka datang terlebih dahulu sehingga bisa diikut sertakan untuk menanam pohon. Ini luar biasa, luar biasa. Tanamlah pohon walau esok hari kiamat tiba. Like, subscribe, pijit loncengnya serta komentarnya. Terima kasih dan go. Pada tanggal 8 Desember tahun 2023 hari Jumat, bertempat di lapang upacara utama Bumi Perkemahan Kiara Payung Jatinangor, telah dilaksanakan penanaman pohon yang digagas oleh UPTD SPTH Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan program JUNA atau Jumat Menanam, yang merupakan program terobosan baru dalam percepatan penutupan lahan kosong di Jawa Barat dengan harapan Jabar hijau, hejo royo-royo, gemah ripah loh jinawi. Amin. Oh. Jadi beliau menanam di tanah kelahiran. Tanah kelahiran saya. Dulu jadi jamnya. Mamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kakaknya jangan di situ. Hei, kakak. Ah, kamu. Tanya boleh orang yang bersemayam soalnya cuma sekolah ya Kang ya. Acara spontanitas tetapi mengandung makna begitu mendalam dan bergembira riang karena memang diikut sertakan adik-adik pramuka rombongan dari Jawa Timur yang memang mereka terlebih dahulu datang untuk mengikuti perkemahan Sakawana Bakti dan Kalpataru atau Pertikawan tahun 2023. Satu persatu pohon ditanam. Tanamlah pohon walau esok hari kiamat tiba. Jangan mewariskan air mata kepada anak cucu kita, tetapi wariskanlah mata air dan lingkungan yang lestari. Dan inilah kesan-kesan mendalam dari Kang Dede serta Kang Tatun sebagai berikut. Kato Kang Dede, wah Bu Leli juga ada. Ini luar biasa hari ini ada Jumna katanya. Gimana nih? Ya Alhamdulillah ini Mang Dadang. Ternyata teman-teman ini pertikawan ini betul-betul momen yang sangat sip lah. Yang sangat luar biasa gitu. Jadi kita
dinas kehutanan ini ada program yang disebut dengan Jumat Menanam. Itu merupakan bagian dari gebrakan, merupakan dari terobosan yang disetuskan oleh pimpinan kami, Pak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, bahwa hari Jumat itu dikhususkan untuk gerakan menanam semua. Kalau menanamnya sih tiap hari gitu ya, yeah. Tapi yang hari Jumat ini khususan kita melakukan gerakan. Itu seperti itu, supaya memang gaungnya itu lebih meluas. Begitu, Kak, yeah. Mang Dadang. Jadi harapan-harapannya barangkali? Harapannya adalah kita bisa mencapai tutupan lahan sesuai dengan target. Bahwa Jawa Barat ini menjadi green province. Wih. Hijau. Hijau. Menanak. Tadi ada pantun, gimana pantunnya? Kalau itu sih pantunnya, Cenunung memakan cincau. Cakep. Kang Ajat naik bahtera. Cakep. Kalau gunung sudah menghijau, cakep, maka rakyat akan sejahtera. Wah, rakyat akan bahagia. Amin. Luar biasa. Wana Bakti hebat. Wana Bakti ini luar biasa. Jawa Timur rombongan, dan kebetulan tadi ada penanaman pohon dari SPTH Jawa Barat. Ini bagaimana kesannya? Saya tuh sebetulnya kaget juga ya, awalnya dapat undangan dari senior saya, yang Kang Dadang, Kang Acep, ya akhirnya kita berpartisipasi lah sama-sama nanam di sini. Semoga hasil yang tertanam ini tutup-tutup dengan baik, dan selalu hijau, alam lestari. Oke, bagaimana Perti Kawan, siap? Perti Kawan Jawa Timur 100%. Waduh, 100%. Ayo maju Jawa Timur! Ayo maju Jawa Timur! Jawa Timur! Tunjukkan hatimu! Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita bertemu lagi di lain suasana, lain kesempatan. Mang Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.